Kayaknya bapaknya boleh masuk ya. Kita namun dengan Alif Putra. Nah, gimana? Ada yang bisa dibantu? Kalau enggak, tak kasihkan orang lain. Di sini udah paling murah. Nanti kiri ini ke kiri ya Pak. Ini juga ke kiri ya. Ini bawang parfum bapak nggak apa-apa kok. Tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak mau. Sudah di ini. Sudah dipasang. Kalau sudah dipasang nggak bisa masuk Pak. Kalau mau dilepas lagi bisa. Hah, dilepas lagi nanti tak pasang lagi. Oh iya. Dipasang sendiri. Yang kata kamu kalau pasnya kata kalau pakai kunci itu bisa kan ada itu kuncinya itu Pak yang bubble wrap itu kita paling ini ngatur dong ngatur ngatur sudah mulai enggak begitu juga ya. Terus yang mulai ada ini apa? Kalau enggak ada Pak. Oh, ada ya. Maksudnya kan kalau dari asosiasi sendiri misalkan ada yang satu itu memang kondisinya sama Pak di mana-mana. Oh iya, sama semua. Untuk permintaan untuk saat-saat ini ya untuk banyaknya itu di untuk isolasi mandiri. Mereka sekarang beralih dari dirawat di rumah sakit menjadi mandiri di rumah karena mereka tidak ingin masuk rumah sakit. Akhirnya permintaan dari tabung oksigen yang paling kecil sampai yang paling besar itu mulai banyak sekali. Berapa persen Pak? Permintaan untuk presentasinya naik ke 300% mungkin ada. Dalam 3 kali lipat ya. Dalam sehari kebutuhan pasokan sendiri? Dalam sehari kita dari 10 sampai 15 tabung itu habis, bahkan kekurangan. Kalau barang itu di pasaran seperti apa? Di pasaran sangat langka sekali. Kita sulit sekali untuk menemukan barang, bahkan sampai kita cari itu ke arah Tegal sampai Semarang itu kita nggak dapat. Ada upaya Pak untuk mengatasi situasi itu mungkin? Jadi gini, sementara ini karena kami banyak tabung yang disewa, itu kita mengumpulkan itu semuanya, kita hubungi orang-orangnya, kondisinya sudah baik atau belum. Kalau kondisinya sudah baik, kita minta tabung itu untuk bisa dikembalikan ke kami supaya untuk digantikan ke orang lain yang membutuhkan. Prioritas ya? Prioritas orang lain ya. Paling banyak yang dicari tabung kecil. 1 meter kubik, ukuran 1 meter kubik itu untuk air pure ya, itu 6,7 liter.
dan standar tekanan 2000 PSI. Untuk warga yang nyari dari mana aja? Warga sekitar dan sampai luar kota, sampai Semarang juga ada. Okay. Bahkan Purwokerto juga ada. Harganya sendiri gimana? Untuk harga sangat berlipat-lipat sekali ya. Kenaikannya sangat tinggi, bisa 3 kali lipat. Tapi kita, iya, harga semula. Berapa, Pak? Untuk semula kita menjual satu set tabung itu 850 sampai 900 satu set. Sekarang bisa menjadi 2,5 juta. Yang kecil ya, Pak, berarti. Yang 1 meter kubik. Pak, ini dengan kondisi seperti ini gimana, Pak? Mungkin ketersediaan barang sampai kapan ini, Pak? Saya tidak bisa menjanjikan, tapi insya Allah untuk mungkin stok kita akan tetap ada. Dan ini saya sudah PO dari sebelum sebelum kelangkaan itu sejumlah 65. Hanya 65. Jadi kita nggak bisa ngambil banyak karena kuota kita terbatas. Oh, sistem kuota ya? Ya, 65 unit saja. Kemungkinan datang kalau nggak hari ini besok. Saat ini kesulitan, kita tadi udah dari Kimia Farma nggak ada, itu di apa yang notaris sampingnya dekat Kustiani itu juga kosong. Akhirnya ini dapat info ada di sini. Ini pun ada sisa 3, dikasihnya cuma 1 kuotanya. Berarti udah nyari kemana-mana nggak ada ya? Iya. Ukuran tabung berapa, Pak? Ukuran 1 liter. Ini ya, untuk kebutuhan sendiri atau gitu? Kebutuhan sendiri ya, untuk bapak mertua ya. Oh gitu. Bapaknya. Harganya tetap apa naik, Mas? Ini naik. Naik ya. Dari berapa sampai menjadi berapa? 75. Per awal 75 kita pernah beli, dan ini udah 110. 110. Iya. 150.000. Iya. Kalau ini 75.000. Oh, ini tabung ya, Pak ya. Oh, refill. Ini bisa nyampe berapa hari pemakaian, Pak, kalau gini? Ini paling cuma 2 hari ya. Enggak. Kalau kita pakai terus dari itu sampai tengah malam lah. Oh, ini berarti enggak berhenti ya, kan enggak berhenti. Artinya 1 hari itu ya, Tia. Artinya sekitar 1 hari ya. Nanti tambah lagi gitu. Iya, kalau sampai kesulitan lagi mau cari kemana, Pak? Kayaknya sudah sulit. Kemarin infonya juga dari Mangga 2, Glodok juga udah kosong di sananya, Jakarta. Ada mungkin pesan, Pak, usulan untuk terkait pencarian langkahnya ini, Pak, mungkin ya, bisa disampaikan? Pesan ya, jangan sampai terlalu parah kondisinya. Oksigen kalau memang ada di, jangan sampai ditimbun ya? Ditimbun. Tolong minta tolong, soalnya masyarakat kesusahan. Itu aja. Dan juga saling jaga masing-masing kesehatannya, pakai protokol kesehatan, pakai masker, itu saja pesan saya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.